16 dalam laga uji coba di lapangan A Gelora Bung Karno Senayan Jakarta pada Sabtu hari ini. Timnas U23 menang dengan skor telak 5 gol tanpa balas atas junior mereka. Gol tersebut dicatatkan oleh Yabes Roni, Febri Haryadi, Hanif Syabandi, Osvaldo Hai, dan striker milik Arema FC Ahmad Nur Hadianto. Pelatih kepala Luis Milla memandang anak-anak U19 menunjukkan perkembangan yang positif. "Saya pikir semua sudah melakukan yang terbaik dalam TC sepekan terakhir. Latihan selalu kami tutup dengan pertandingan," kata Milla. Milla ingin latihan Indonesia U23 dan Indonesia U19 beriringan agar tetap mendapat arahan dari staf pelatih U23 seperti Miguel Gandia dan Eduardo Perez. Bima Sakti yang ditunjuk sebagai pelatih timnas U19 harus melewati TC ini karena mengambil lisensi pelatih AFC. "Mengenai bagaimana timnas U19 dalam pertandingan, saya simpulkan mereka bermain dengan baik. Saya senang penampilan konsisten mereka," tambahnya.